semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana. Mendapat penghargaan istimewa dari YouTube tiap kali mencapai jumlah subscriber tertentu, pasti rasanya seneng ya. Tapi buat para YouTuber ini, play button mereka bukannya dipajang, melainkan diubah, jadi beda banget dong. Penasaran kan sama penampilannya? Ya udah, mending langsung aja yuk. Inilah beberapa play button terunik yang berhasil diubah sendiri. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Number 10. Mr. Beast. Semenjak ada kabar kalau YouTube ngasih button atau penghargaan untuk para YouTuber yang punya 50 juta subscriber lagi, Mr. Beast sampai minta dibuatin button sama pria bernama Daniel Crafdong. Uniknya, permintaan itu beneran diseriusin dan hasilnya pun cakep banget tuh. Jadi, Mr. Beast dapat button bergambar logo dia yang mempunyai berat 45 kg dan tinggi 43 cm. Number 9. Artemaster. Sebagai kenang-kenangan atas prestasinya dapat 100.000 subscriber, pemilik akun YouTube bernama Artemaster ini malah ngegambar kartun favoritnya di button tersebut dong. Yang keren sih, cowok ini menggunakan cat akrilik di mana hal itu berarti lebih cepat kering dan susah untuk diulang apabila dirinya melakukan kesalahan. Gila, sekali salah bisa langsung gagal deh tuh semuanya. Number 8. Brainfood TV. Setelah sukses bikin play button buat 100.000 dan 1 juta subscribernya, kali ini YouTuber bernama Brainfood TV memutuskan untuk bikin button lagi tuh. Tentunya tampilan dan warnanya pun gak bakal sama kayak yang sebelumnya ya, karena dia menggunakan silver asli seberat 100 gram untuk dilelehkan dan dijadikan sebagai lapisan button tersebut. Yang lebih gilanya lagi, isi di dalam button itu pun ada sepotong berlian asli loh. Number 7. PewDiePie. Sebagai salah satu YouTuber yang di-subscribe sama banyak orang, gua rasa nama PewDiePie harusnya udah nggak asing lagi ya. Soalnya pas tanggal 25 Agustus 2019 lalu, cowok berusia 32 tahun ini sukses mendapat subscriber sebanyak 100 juta orang loh. Bahkan pencapaiannya itu sampai diapresiasi sama YouTube karena mereka nge-custom play button-nya berwarna merah marun kayak gini. Dari boxnya aja udah kelihatan mewah banget ya. Number 6. Davi504. Kalau biasanya orang lain bakal nyimpen play button-nya dengan baik, seorang YouTuber bernama Davi504 malah ngemodif God play button-nya buat dimasukin ke sebuah gitar bass elektrik loh. Bahkan pria berusia 27 tahun tersebut ngelakuin semuanya sendiri, guys. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir, hal ini ngebuat dia jadi bisa main gitar sekaligus nyombong ya. Number 5. Quarter Letter. Beberapa tahun lalu, YouTuber Quarter Letter berhasil dapetin silver play button yang dikasih secara resmi tuh guys. Tapi beda sama orang lain, karena dia malah ngemodif play buttonnya buat dilindungin sama kulit dari Louis Vuitton kayak gini nih. Ya sebenarnya sih wajar, orang channelnya ngasih tips and trick tentang letter kok. Entah itu dompet, jam tangan, atau kulit tas sekalipun. Number 4. Bobby White. Menganggap dirinya sebagai pembuat perhiasan unik, kali ini seorang YouTuber bernama Bobby White berhasil dapetin silver play button dan memutuskan buat ngemodifnya tuh guys. Kelihatannya sih gampang ya, tapi aslinya dia harus berkonsentrasi tinggi untuk menempel satu persatu berliannya di segitiga kecil ini nih.
hasilnya pun terlihat jadi lebih berbeda dan berkelas daripada yang lain ya. Number 3. Get hands dirty. Emang bener ya guys, beda orang tuh beda juga tingkat kekreativitasannya. Soalnya ada YouTuber bernama Get Hands Dirty yang bikin play button lampu nyala buat merayakan 100.000 subscribernya. Tapi asal kalian tahu ya, dia ngebuat ini cuma menggunakan kayu, kaca, dan baterai aja kok. Play button aslinya tetap tersimpan rapi buat jadi kenang-kenangan. Number 2. Matthew Beam. Gara-gara YouTuber bernama Matthew Beam berhasil dapat 1 juta subscriber, temannya yaitu Jack Carlini ceritanya mau ngasih hadiah play button buatannya sendiri. Tapi sayangnya dia butuh waktu lumayan lama karena semua idenya gagal. Sampai akhirnya berakhir dengan ngasih play button yang diisi minuman Coca-Cola dan ditempelin stiker YouTube kayak gini. Menurut kalian gimana tuh? Number 1. Colin Firth. Berawal dari kampanye YouTube bernama Made For You, YouTuber bernama Colin Firth ngemodif play buttonnya sendiri tuh guys. Uniknya gue yakin semua orang kaget karena dia bikin play button dengan kembang api mini serta bisa mengeluarkan suara juga. Dilihat-lihat agak nggak nyaman ya buat ditaruh di ruang tamu, tapi buat nilai kreativitas, gue akuin emang keren banget sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.